Hai Ipi, bisa kan sambil kanioni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Viani dari Kanioni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah efek cut out paper cut seperti ini, teman-teman. Dimana kalian bisa bikin seolah-olah efek scrapbook di dalam fotonya kalian. Seolah-olah struk yang ada di dalam fotonya kalian ini tidak beraturan. Entah itu dengan warna solid color seperti ini, atau dari potongan foto kayak gini. Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, tonton bisa pilih aja template Instagram post. Setelah tonton masuk ke Instagram post template kayak gini, tonton bisa siapin dulu nih apa foto yang akan kalian gunakan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghapus dulu bagian background dari fotonya kita. Buat teman-teman yang udah langganan Canva Pro, kalian bisa klik aja satu kali pada fotonya kalian, kemudian klik edit foto, dan klik background remover. Setelah itu, nanti secara otomatis Canva akan menghapus bagian background dari fotonya teman-teman. Tapi, buat teman-teman yang belum pernah langganan Canva Pro nih, kalian bisa masukin dulu aja fotonya ke website tambahan lainnya untuk hapus backgroundnya. Kalian bisa masuk aja dulu ke Google, kemudian kalian cari dulu aja website remove background photo free. Di sini, teman-teman bisa menemukan beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan. Contohnya, remove.background, photoroom, removal.ai, erase.background, photo scissors, dan lain-lainnya. Teman-teman boleh pilih aja sesuka hatinya kalian. Oke, anggaplah teman-teman sudah menghapus bagian background dari fotonya kalian. Setelah itu, kalian bisa upload kembali ke Canva hasil foto yang udah transparan backgroundnya. Kemudian kalian taruh seperti ini di dalam desainnya kalian. Next, teman-teman bisa klik satu kali pada bagian background desainnya kalian. Di sini, teman-teman bisa aktifkan aja background color-nya jadi warna hitam. Teman-teman cukup geser aja bulatan ini ke paling ujung di sebelah kiri dengan kode hex, hashtag, nolnya sebanyak 6 kali. Setelah itu, teman-teman bisa masuk lagi di bagian elemen. Di sini, teman-teman cari yang line and shape. Teman-teman cukup klik aja yang bentuknya kotak dan kalian ubah jadi solid color yang kalian mau pakai. Misalkan kalian mau ganti jadi warna putih, warna kuning, warna merah, warna biru, pokoknya terserah kalian, itu boleh ya. Kalian bisa sesuaikan aja warnanya sesuai keinginannya kalian. Untuk kali ini, aku akan pakai warna putih aja. Jadi, aku akan ganti dulu warna pink menjadi warna putih. Dengan kode hex, hashtag F-nya sebanyak 6 kali. Setelah itu, tonton bisa bermain dengan kotak ini, teman-teman. Jadi, untuk bikin paper cut-nya, kalian pakai kotak ini. Kalian bisa atur dulu ukurannya, kemudian kalian taruh, contohnya kayak gini, kalian atur rotasinya, setelah itu kalian klik position, klik backward. Untuk mengatur stroke paper cut-nya, kalian hanya perlu mengatur kotak-kotak tersebut. Kalian sisa masukin aja kotak, kemudian kalian ganti warnanya, kemudian kalian sesuaikan ukurannya, terus kalian taruh deh di bagian mana. Misalkan perpotongannya nih, aku mau bikin dia agak melengkung ke sini. Berarti kita pindahkan dulu. Pastikan kotaknya ini menyatu dengan kotak sebelumnya. Kemudian klik position, klik to back. Usahakan setiap kotak-kotak yang kalian insert di dalam fotonya kalian ini akan menyerupai bentuk foto aslinya. Gak masalah kalau nggak terlalu rapih, teman-teman, karena di sini kita mau bikin paper cut seolah-olah digunting asal, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa masukin lagi kotak lainnya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah berhasil memasukkan shape kotak di bagian belakang fotonya kita. Selanjutnya, teman-teman bisa klik share, kemudian kalian klik download, downloadnya sebagai PNG. Kalau seandainya teman-teman sudah selesai mendownload hasil fotonya kalian, kalian masuk aja ke pixlr.com/remove-strip-background/lagi. Kemudian kalian select foto,
kalian masukin aja foto yang sebelumnya udah kalian edit, nanti secara otomatis pixlr.com ini akan menghapus bagian background hitamnya, teman-teman. Baru deh kalian bisa save dan kalian bisa upload lagi ke Canva, terus kalian edit sesuai keinginannya kalian. Di sini secara otomatis fotonya kalian itu udah nggak ada background warna hitamnya. Tonton bisa testing aja, kalian masukin aja ke page baru, terus kalian ganti deh warna latar belakangnya. Tara, nanti secara otomatis fotonya kalian udah ada paper cut warna solid di bagian belakangnya, tapi kalian juga bisa sesuaikan background color-nya. Untuk cara yang kedua, tonton bisa masukin dulu aja fotonya ke Canva. Tapi teman-teman nggak usah lagi hapus bagian backgroundnya. Kalian bisa masukin aja fotonya langsung tanpa perlu mengedit apapun. Kalian taruh fotonya kalian di area bawah. Untuk tutorial yang kedua masih sama. Kita akan menggunakan elemen line and shape lagi, khususnya untuk elemen kotak. Tapi perbedaannya di sini teman-teman bisa masukin dulu kotaknya. Setelah itu teman-teman ganti warna kotaknya jadi warna putih atau warna yang sesuai dengan latar belakang desainnya kalian. Kalau saran dari aku, kalian nggak perlu ganti warna backgroundnya dulu, teman-teman. Kalian usahakan backgroundnya kalian warna putih aja supaya lebih gampang untuk melihat fotonya. Nah, di sini kita udah punya shape warna putih. Teman-teman bisa geser dulu aja area kotaknya. Kalau tadi kita akan masukkan kotaknya terus kita send to back, kali ini kita akan buat seolah-olah kotaknya ini menutupi area-area yang ada di dalam fotonya. Contohnya nih, teman-teman bisa geser seperti ini, terus kita rotate. Nah, area bagian atasnya ini kepotong nih, teman-teman. Kalian bisa atur aja kotaknya sampai membuat seolah-olah ada paper cut hasil guntingannya kalian secara tidak beraturan. Gak usah rapi-rapi banget, tapi seolah-olah fotonya ini nih abis digunting, teman-teman. Kalian bisa copy paste lagi aja shape kotaknya, jangan diganti warna. Kemudian kalian timpakan aja, kalian atur rotate-nya. Kalian bisa sisakan aja area dari background-nya kalian. Jadi nggak usah terlalu mepet sama fotonya. Kalian bisa sisakan sedikit area background-nya. Kemudian kalian copy paste lagi, kalian atur lagi kotaknya. Oke deh teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di sini, aku udah kasih shape di area sekitaran dari foto utamanya kita. Cuma di sini masih ada sisanya nih area-area backgroundnya yang belum ketutupan. Teman-teman bisa copy paste aja area kotak yang udah kalian punya tadi, terus kalian tutupin deh area-area background yang tersisanya. Pastikan area backgroundnya ini bersih ya teman-teman. Setelah itu kalian klik share, kalian klik download. Kalian download lagi sebagai PNG. Setelah tonton berhasil download file yang kedua, tonton bisa masuk lagi ke Google, kemudian kalian cari aja yang namanya Photopea. Di sini tonton akan masuk ke tampilan photopea.com. Tonton bisa klik aja open from computer. Kemudian kalian pilih aja file yang udah kalian download tadi. Secara otomatis kalian akan masuk ke tab kayak gini. Tonton bisa di bagian kiri ini, kalian cari yang bentuknya tongkat yang ada tulisannya itu Magic Wand. Kalian klik. Setelah itu kalian arahkan aja ke bagian background desainnya kalian. Tonton bisa klik delete pada keyboard laptopnya kalian. Tapi buat teman-teman yang pakai HP buat ngeditnya, tenang aja. Kalau misalkan kalian nggak bisa pencet delete di keyboard HP-nya kalian, kalian bisa select dulu aja bagian background-nya dengan Magic Wand, kemudian klik edit, kemudian kalian klik cut. Nanti secara otomatis bagian background-nya ini akan terhapus. Baru deh, kalau sudah bagian background-nya terhapus, kalian klik file, kalian klik export as, dan pilihnya yang file type PNG. Nanti akan muncul tampilan baru seperti ini, kalian langsung klik aja save. Setelah itu, file fotonya kalian bisa kalian upload lagi ke Canva. Kita cek bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku udah balik lagi ke Canva dan aku udah upload foto yang kita hapus background-nya tadi. Teman-teman bisa langsung edit aja sesuai keinginannya kalian. Misalkan kalian ganti warna latar belakangnya, terus kalian mau pakai desain-desain lainnya, kalian kombinasikan ala-ala scrapbook, itu bisa banget, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Gimana? Simple banget kan?
Kalian lebih suka cara yang pertama atau yang kedua? Semoga kalian suka dua-duanya ya, teman-teman. Yuk, teman-teman, langsung dipraktekin juga, jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil karyanya kalian setelah fotonya kalian diedit paper cut kayak gini ya. Tag aku hasil karyanya kalian di Instagram story dengan hashtag GoCanFashion dan mention aku di @kanioni, CANIONY-nya 2. Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti aku usahain untuk bikinin buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!